Allah, saya banyak dosa, banyak Allah. Tak apa, Allah saya sayang. Menyusahkan umat pula kan. Allah sayang, tak apa. Allah. So, dia masih berfikir guys. Menyusahkan umat, dia tak nak tu menyusahkan orang lain, tahu tak? Dia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Pakcik, apa nama kau? Ya, bang. Kena kasa, bang. Sini ah, kena kasa. Tak apa, tak apa, tak apa. Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian daripada FS Channel yang direquest oleh teman-teman sekalian di Instagram maupun di WhatsApp guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya sudah penasaran juga ini bagaimana istilahnya video terbaru dari FS Channel. Saya ni banyak dosa untuk dapat jumpa pakcik ni, Tapai Bandar Saujana Putra. Kat mana ni guys ya? Oke, jom kita tengok video ni guys. Let's go. Pakcik ni jual apa? Duduk buat apa sini? Pakcik tu kan, dia niaga apa kan? Agak-agak kenapa suara kecil sangat? Sebab dia sorang-sorang kat sini, tak ada payung. Aku serah kepada engkau lah. Weh, hang lah. Aku serah mak turun. Aku tak tahu pakcik ni jual apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli tapai. Beli tapai. Pakcik jual tapai. Oh, tapai. Oh, RM1 dia sebekas. Pakcik buat sendiri, Allah bagi rasa. Oh, nak rasa dulu pun boleh. Allah, malunya. Hina saya. Pakcik panggil saya tuan. Saya anak lebih kurang anak pakcik je. Tapai, kita hamba Allah je kan. Ni pakcik duduk mana? Rumah pangsir pian, rumah flat. Ni pakcik main sini naik apa? Jalan kaki, perlahan-lahan paduha tadi. Tadi hujan pakcik lambat sampai. Allah. Pukul 9 baru sampai. Sampai sekarang jual, belum ada orang beli. Dah lama jual sini? Dah 3 bulan pakcik tak ada tapak. Okey. Lepas tu, pakcik cuba berniaga depan 9 sana. Apa semua, dia orang tak bagi berniaga. Pakcik jalan kaki perlahan-lahan sampai sini. Jauh pakcik tak larat. Pakcik bau baik. Minus stroke, dah 5 tahun minus stroke. Allah. Pakcik tak ada kendaan. Jadi pakcik duduk je lah kat sini, kosong. Sekejap, bang. Okey, doktor. Hari ni abang ambil percuma je. Ha? Hari ni pakcik ambil percuma, saya belanja. Ya, tak, tak. Tak, 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 tak apa. Saya pun nak bagi. Lain kali. Apa ya? Yang ni saya banyak. Moga Allah peluangkan rezeki tuan ni. Tuan ni dah belanja. Dia ni saya. Insya-Allah. Baik, terima kasih kerana banyak. Sampai lah. Pakcik. Saya Wan. Wan ya. Nama saya Ridwan. Ridwan. IG panggil saya Wan. Cukup. Ni kawan saya Fahmi. Insya-Allah. Masya-Allah pakcik. Ni kan pakcik ada anak-anak ke? Anak pakcik ada. Ada 5 orang tapi semua belajar lagi. Nombor 1 perempuan sambung belajar dekat island mak angkat dia ada. Oh. Lepas tu nombor 2 dekat UITM Jalan. Kembar dia nombor 3 dekat UITM Segamat. Empat perempuan juga. Nombor 1 mana nombor 4 perempuan dekat University Malaysia Pahang. Masya Allah. Adik dia lelaki seorang bonsu. Bulan 6 itu hari Pusat Zakat Selangor hantar dia pergi Universiti Al-Azhar. Masya Allah. Kalau anak pakcik, orang yang berjaya ni bukan orang belajar tinggi, bukan orang jawatan tinggi. Orang yang berjaya ni orang yang dapat tahan perintah Allah. Betul. Mana asbab kesusahan, ujian dunia ni semua kasih sayang Allah. Allah nak tengok saya, Allah nak tengok iman saya. Saya ni banyak dosa. Ya Allah, astaghfirullah, banyak dosa kita ni guys. Astaghfirullah.
saya macam mana saya buat ni? Adakah untuk kerana Allah? Adakah kerana manusia kan? Mengikut IG pakcik ni, memang pakcik yang buat sendiri RM1 sahaja. Biasa makan tapai kan? Biasa. Biasa. Ah, tapi kita nak rasa air tangan pakcik ataupun Haji Zam. Okey? Sejuk-sejuk tau. Walaupun tekak hari ni tak berapa sihat, kita bukan, cuba juga. Bukan tekak Jawa. Handphone dah asyik bunyi ke? Tak nampak dah ada siapa telefon. Oh, okay. Tuan rumah. Dia nak tanya sewa rumah. Ya ke? Dia kata duit tak masuk lagi, tapi tak apalah. Tak apa. Itu Allah sayang pakcik. Allah. Bismillah. Apa jawapan dia, guys? Jawapan dia yang membuat saya tu terharu, tahu tak? Tuan rumah, maksudnya mungkin yang punya rumah tu. Yang dia sewa ke atau apa kan. Tapi lepas tu apa, duit belum masuk lagi kan. Tapi tak apalah, Allah tengok saya. Allahu Akbar, Allah sayang saya, Allahu Akbar. Ni kalau ada Ustaz Abid Liu ni, Masya Allah terbaik lagi. Saya Ustaz Abid Liu boleh bantu nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tidur, Ustaz Abid Liu, tag guys. Bagi video ni kepada beliau-beliau ni, Insya Allah terbantu ya guys ya. Okey, tekak bukan Jawa, apa rasa? Saya ada rasa masam-masam, sejuk. Yang ini saya kena tanya Fahmi lah. Okey. Sebenarnya tapai ni dia diperbuat daripada apa? Beras bulut susu. Ragi. Alhamdulillah sedap. Manis tak? Manis? Manis-manis tapai lah. Manis-manis tapai lah. Lagi tak ada campur gula. Tapi okey je. Kalau saya makan sampai habis ni, insyaAllah okey lah. Saya muda lagi. Muda lagi. Tapi ini dengan sebab 60 lebih lah. Muda lagi? 60 lebih. 60? Awal ke akhir? Akhir 60. Bobo tanah tapi badan dah Allah, bobo. Allahu Akbar. Yalah, syarat untuk mati ni satu je. Bukan tua, bukan muda, bukan accident, bukan mati lemas. Bukan kaya, bukan miskin. Syarat untuk mati ni, bila kita hidup, kita bernyawa, kita layaklah untuk mati. Allah. Okey, macam mana Fahmi rasa? Ada sikit kurang lagi. Apa yang kurang? Cuba Haji teka, apa yang kurang? Yang kurang, tapai dia. Saya rasa ada satu terlalu kurang. Dikit. Kalau kat kampung-kampung, ya, tak. Kita pakai daun apa tu Haji? Oh, daun. Daun getah. Boleh, daun pisang. Tapi korang jangan reka macam-macam. Ni kat bandar, bukan kampung. Dia tak adalah rasa masam sangat ke. Dia just nice lah. Nice. Dia biasa berapa lama ni? Haji nak jual ni dah buat berapa lama? 3 hari. 3 hari? Haji, yang macam ni boleh tak? Hari pun dah makin panas ni. Kan? Betul tak? Kalau saya dengan Wan nak beli semua boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak bagi siapa? Nak beli semua bukan bagi kat orang, bagi dekat Haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh? Saya pun tak kira. Nah, tak apa, saya ketolong kira kan, tak ada masalah. Okay. Bagi kat saya balik? Bagi kat Haji balik. Nanti saya bagi kat siapa? Haji bagilah dekat siapa-siapa yang free-free dekat orang. Sambil tu saya kira. Kira, ni, okay Mi, kira Mi. Masya Allah. Oh, pakcik ni ada stok ke dalam? Oh, saya kira tadi dah habis dah. 12? 14? 14 ringgit je. 22 campur 14? 56. 56. Pandai Wan. Nak sekolah mana Wan? Hai. Okey, 20. Terima kasih ya. Okey, baik. Okey, sama-sama. Masya Allah. Okey, bang. Tak apa, bang. Hari ini dah ada, dah dibayarkan dah. Ada 12 kat abang hari ini. Lain kali datang beli. Ya. Tapi saya rasa memang sedap. Padu. Okey, bang. 10 boleh. Dah dibayarkan dah ni. Rezeki. Ha, boleh. Nanti abang bayar, boleh rasa juga. Okey. Boleh dah, bang. Dia beli kali kedua. Macam mana rasa dia? Komen sikit, bang. Abang satu soalan. Abang jauh ke tak? Tak jauh. Tak jauh. Macam yang pakcik daripada apa ni? Tapai. Dia punya ragi tu tak lapor manis sangat. Dia tak pedas.
Dia tak perit. Itulah sebab dia memang rahsia dia kan. Memang tak ada gula lah dekat dalam tu. Okey bang, Allah bagi rahsia ya bang. Terima kasih ya, Allah. Semoga murah rezeki ya. Baik. Haji tadi RM96. Ada RM100 untuk Haji. RM4 tu tak apa. RM4 tu untuk Haji. Ada orang nak beli tak apa, kita bagi, kita bagi je. RM4 ni tak apa, tak apa. Tak payah pulangkan. Lebih untuk Pak Cik semua. Saya kira genapkan 100 je. Allahuakbar. Rezeki tuan ya. Ah, baik. Ada lagi hadiah nak bagi kat Pak Cik ni. Boleh. Allah. Banyak lagi. Allah. Saya banyak dosa, banyak Allah. Tak apa. Allah sayang. Banyak menyusahkan umat pula kan. Allah sayang, tak apa. Allah. So, dia masih berfikir guys. Menyusahkan umat. Dia tak nak tu menyusahkan orang lain, tahu tak? Dia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Ada lagi 400 untuk pakcik. Pakcik bersyukur ya Allah. Pakcik, apa nama kau? Nama ada buat. Eh bang, kena kasih bang. Tambah. Sini ya, kena kasih. Tambah. Allah. Baik. Macam mana Pak Cik boleh bertahan? Panas tau kat sini. Ke 10 dah ni. Jom. Kita hantar kat sini. Mari saya tolong pegangkan. Saya pegangkan. Tak dia ni. Pak Cik tahu jalan balik ni? Tahu. Allah. Kan ni boleh dekat. Dia lah yang kaki dekat kat sana. Allah, Allah. Sorry Pak Cik. Kereta ni. Kereta orang muda aje. Kereta orang muda. Dia punya maksud satu sampai tujuan. Allah. Allah hisap ni kereta ni kan, cakap akhirat kamu guna untuk apa. Sekali-sekala kita bawa pergi solat. Ini ke Haji? Terus Haji. Bukan ni? Bukan. Ini ke Haji terus lagi? Bukan. Ini bukan lagi. Jauh Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sini? Jauh lah guys. Sewa ke rumah sendiri Haji? Sewa tadi tu rumah tu. Oh iyalah. Allah hantar tuan lah. Cukupkan. Bayar sewa. Berapa sewanya Haji? Allahu Akbar. Ni kena guys, kena support terus guys ya. 600. Terima kasih banyak. Saya rasa sangat beruntung hari ni. Masya-Allah. Dapat jumpa je. Kita ambil berkat sikit belum. Masya-Allah. Ambil berkat sikit. Masya-Allah. Terima kasih cik. Allah peluhkan. Masya-Allah. Semoga ada rezeki kita berjumpa lagi. Allah, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah hantarkan orang baik untuk kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berprasangka baik kepada Allah, Allah sayangkan kita, Allah cinta kita. Allah tak naklah kita kesusahan. Tapi ingat janji Allah, apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa balasan Allah? Syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya-Allah. Hati-hati tau. Baik insya-Allah. Hati-hati. Baik, amin. Assalamualaikum. Ya Allah jauhlah guys. Kita boleh tengok di sini macam mana rencana Allah, rancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditampakkan di FS channel ini guys. Allahu Akbar. Allah hantar langsung. Allahu Akbar. Saya kira orang-orang macam ni tu dapat tempat tinggal. Dan daripada kerajaan pun dapat kan. Sebab saya dulu ada kawan, ada jemaah umrah tu. Dia cakap dekat Malaysia tu cak, ada apa nama tu, wang yang diberikan oleh kerajaan kepada setiap masyarakat, rakyat-rakyat yang tak mampu macam tu. Dan saya yakin pakcik ni tak mampu lah guys ya, sebab dia juga minor, apa nama, minor stroke. Dia cakap macam tu kan. Dan tak larat lagi lah untuk macam tu kan. Setidaknya pemerintah juga memperhatikan macam ni kan. Dan juga ada orang-orang dermawan kat luar sana ya. FS Channel dah ambil langkah macam tu kan. Dan semoga ni FS Channel dah tahu juga untuk tempat dia kan. Kawan-kawan bolehlah. Jom sama-sama I guess ya. Sampaikan kepada founder misi, Ustaz Tido, Ustaz Obid Leo dan lain sebagainya I guess ya. Ustaz-ustaz dermawan kat sana lagi I guess ya.
Allahuakbar, ya Allah. Tapi pesan daripada video ini sangat-sangatlah tajam bagi kita. Tak nak susahkan umat Allah, ya kan? Dan juga tak nak istilahnya kita tu macam meminta-minta macam tu. Tapi Pak Cik ni mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berusaha, kan? Allah sayang, Allah sayang kita, ya. Allah cinta kita, Allah uji kita, itu termasuk cintanya Allah kepada kita. Ini berprasangka baik. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasannya aku tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku akan baik kepada hambaku. Tapi kalau hambaku berprasangka tidak baik kepadaku, maka sesungguhnya ya aku juga berprasangka tidak baik. Maksudnya apa? Kalau kita mengatakan ya Allah, Allah sayang saya, Allah sayang saya, Allah sayang saya, Allah sayang saya, maka Allah akan sayang kepada kita. Kalau kita cakap Allah tak sayang saya, Allah tak sayang saya, Allah tak sayang saya, ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga tidak mau kita seperti itu, ya guys ya. Allah hanya ingin kita itu berprasangka baik. Karena kenapa? Semua yang ada di muka bumi ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan kita cinta kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita? Ujian-ujian dan juga kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Semoga bermanfaat guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit untuk diri. Terbaik FF Channel. Support terus guys FF Channel ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.